Yeah. Tiga mod pemanduan untuk Proton S70, Hafiz. Kalau X50, X90, X70, dia punya button mode, eco mode, sport mode, comfort mode di bahagian sini. Konsol, betul. Okay, tapi sekarang untuk S70, dia tak ada button eco mode, sport mode kat sini. Semua di dalam screen. Cara nak guna, nak tukar mod, tiga mod tersebut lah. Eco mode, comfort mode, sport mode. Okay, kalau untuk S70 ni, dia special sikit. Okay, dia punya konsep dia lebih minimalis sebab dia tak ada button tau dekat sini. Kalau macam X50, X70 dan X90, mod semua ada dekat sini. Kalau ada budak kecil memang terganggu, asyik tekan-tekan, dia tak bagus kan. Tapi untuk S70 ni, kita dah upgrade kita punya features. Okay, di mana kalau korang nak tukar mod pemanduan, just scroll down ke bawah dan boleh pilih. So sekarang ni contoh, saya tengah mandu dekat comfort mode. Kalau nak tukar sport mode, just tekan saja. So dia akan keluar display dekat sini. Dan kita terus berada dalam sportier mode. So memang simple. Sport mode lagi pick up Betul, oh, lagi pick up. So kalau nak back to normal balik, scroll balik down. Then tekanlah balik comfort. So kita akan kembali ke comfort. Ni display dia. So memang sangat mudah, sangat efficient. So inilah antara features yang ada dekat S70 dan tak ada dekat Proton lain. Kita tengok ada netizen-netizen komen lah dekat media sosial yang katakan kalau jenis apa button eco mode, comfort mode tak ada dekat sini, ada dekat screen. So kalau screen rosak, tak boleh nak tukar lah kan? Jadi sport mode saja, eco saja. Tak juga sebenarnya. Betul. Okay, sebab apa, kita boleh control juga dekat button sini. Kita tukar echo ni ada button sini. Sini pun boleh. Bukan dekat screen je. Dan satu lagi, untuk driving mode ni, contoh macam saya pengguna Proton X50. Biasanya X50 pun dia ada tiga mode pemanduan, echo, comfort dan juga sport. Biasanya kalau saya guna comfort saja. Dia bukan setiap masa kita nak tukar echo, sekali-sekali nak tukar sport tak. Bukan kerap pun, dia bukan gear, dia driving mode. So bagi saya peluang untuk button tu rosak ataupun sistem tu rosak sangat-sangat tipis lah. Okay, don't worry.